Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan kembali ke segmen CNR atau comment and respond, chat and respond. Karena di video kali ini, gue akan membahas chat-chat kalian atau komentar-komentar kalian di WhatsApp. Jadi, gak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Chat pertama dari seseorang. Anjing, dipakai juga kata kerabat. Gue kasih tau dulu ya, pasti kalian juga gak tahu ini kerabat apa artinya. Jadi kerabat ini maksudnya, kerabat itu singkatan dari kerjaan apapun gue embat. Jadi ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sedang BU atau butuh uang, atau lagi nganggur, atau lagi gak punya kerjaan sekarang ini di masa pandemi. Jadi gue itu ngebuka apa ya, semacam grup atau komunitas kerabat. Jadi bagi kalian yang mau ikut komunitas kerabat itu, syarat cuma satu, kalian itu lagi nganggur atau gak lagi butuh uang gitu. Karena di kerabat ini kalian itu harus menerima kerjaan apapun yang ditawarkan kepada kalian gitu. Itu yang jadi inti dari kerabat. Kerjaan apapun gua sikat, yang penting ada duitnya. Oke. Okay. Next, dari seseorang lagi. Gak bosen di gua, apa udah betah? Jadi gini nih, gua kasih tahu ya. Gua tahu lu tuh maksudnya mau ngejekin gua gitu, karena MU waktu kemarin tuh habis kalah. Tapi gini ya, gue itu termasuk orang yang setia gitu. Gue kalau udah nyaman sama seseorang atau sama suatu hal gitu, gue gak akan pergi gitu. Jadi ya, misalkan gue udah masuk gue nih, ya udah gitu, berarti gue udah nyaman gitu, udah betah gitu di dalam, gak harus mikirin uang atau apa. Karena di gue itu semuanya serba ada. Kan kita berkumpul nih, fans MU semuanya berkumpul di dalam gue, jadi kita bisa saling barter gitu kalau butuh apa-apa. Jadi ya, gue udah nyaman lah intinya. Next, nulis terus gak bosen. Ini pertanyaannya kayak, ini tuh pertanyaannya kayak misalnya gini nih, gue balikin. Gak bosen, nafas terus. Jadi maksudnya tuh apa ya, nulis itu udah jadi sebuah kebutuhan gitu bagi gue. Jadi kalau gue gak nulis itu, gue gak hidup. Itu kalau jawaban pencitraannya, kalau jawaban realistis atau ya realistisnya, ya pasti ada bosennya lah. Masa sih ada orang yang kerja terus-terusan gak bosen, ya pasti ada bosennya lah. Tapi yang jawaban pertama tadi gue cuma alasan doang ya. Next, nuklein terus. Gak apa-apa dong, daripada adek mas terus. Next, it, gimana? Udah selesai? Udah sih, tinggal apa ya, finishing sama revisi aja. Next, Jait, mau tanya, apa udah ada perkembangan? Alhamdulillah sih, selama ini udah pakai berapa hari ya? Udah nunggu sekitar 2-3 cm lah, jadi lumayan recommended produknya. Nanti gue rekomendin lah produknya di Instastory. Next, besok pagi udah jadi, bisa ya? Besok pagi ya? Nanti malam itu ada pertandingan MU lawan Leipzig. Kalau besok pagi harus jadi, gimana nanti? Next, tolong it, itu editkan feed soalnya deadline tugasnya hari ini. Hari ini. Sekarang udah jam 11. Berarti tinggal 1 jam lagi. Tuh, kebiasaan lu kalau ngasih deadline jangan mepet-mepet dong. Next, it, udah belum? Udah apanya nih? Lu kalau nanya itu yang jelas dong, udah apanya nih? Kan gua jadi bingung tuh, ambigu. Udah atau belumnya. Next, Jait, sibuk nggak?